रोशन से साए हैं, नब्जों की धड़कन, सांसों के आहते, ओस की चुलमन, चाहे अलग हो दिल, एक है धड़कन। पल ये पल में जाएगा गुजर, खुश खुशनुमा हर एक नजर। Ratusan pendukung dan simpatisan Partai Nasdem Dapil 1 Aifat Raya Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya membanjiri peresmian dan pelantikan tim kerja kemenangan Partai Nasdem di Dapil 1 Aifat Raya di Kampung Ayawasi Distrik Aifat Utara. Peresmian posko pemenangan dihadiri Caleg Nasdem Se Kabupaten Maibrat, Caleg Provinsi, Pengurus DPD Partai Nasdem, simpatisan serta pendukung. Setelah peresmian posko, dilanjutkan dengan konsolidasi bertempat di Rumah Restorasi Partai Nasdem di Ayawasi, Aifat Utara, pada Kamis, 18 Januari 2024. Ketua DPD Partai Nasdem Agustinus Tenau mengungkapkan bahwa pesta demokrasi tinggal 28 hari. Ada puluhan partai politik yang akan bertarung untuk merebut kursi di pemilu 14 Februari 2024 tersebut. Oleh sebab itu, ia berharap semua tim kerja yang bekerja maksimal. Agus optimis, Partai Nasdem yang dinahkodainya akan memperoleh kursi terbanyak DPRK Maibrat pada pemilu Februari 2024 untuk memperoleh kursi karena didukung oleh konsolidasi dan kerja-kerja Partai Nasdem. Kami tidak mulut-mulut yang sederhana saja, sekurang-kurangnya bagaimana mencapai unsur pimpinan. Satu tingkat di atas itu, kalau Tuhan berkenan kami juga sangat optimis bisa menjadi ketua DPRD di Kabupaten Maibrat, jelas Agustinus Tenau di posko pemenangan Rumah Restorasi Partai Nasdem Aifat Utara. Ia mengungkapkan, caleg Partai Nasdem yang dijagokan di Maibrat seluruhnya produktif untuk menaikkan elektabilitas dan pengaruh untuk mengumpulkan kantong-kantong suara. Semua caleg Partai Nasdem ini memenuhi syarat baik SDM maupun pengalaman, sikap, karakter dan integritas. Ini satu income besar bagi Partai Nasdem di Maibrat. Maka sangat lumrah hasil mengkhianati proses, dan saya sangat optimis 5 kursi tercapai dan keluar jadi juara 1 di Maibrat, tegas. Agustinus menambahkan, posko pemenangan Partai Nasdem sudah terbentuk di semua dapil yang dibantu oleh anggota sayap Partai Nasdem. Ia bilang, paling sedikit Nasdem di Dapil 1 Aifat Raya akan memperoleh 2 kursi. Dengan demikian akan mengusung calon kepala daerah. Bila Tuhan berkehendak, dan masyarakat Maibrat mayoritas mendukung, Maret kita akan umumkan calon kepala daerah, Partai Nasdem yang akan pertama keluar untuk umumkan. Silahkan dari publik yang siap untuk maju, begitupun kader yang siap. Partai Nasdem akan usung dan kerja untuk menjadi bupati periode 2024 hingga 2029, tutupnya. Dalam kesempatan ini, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Maibrat, Agustinus Tenau juga memperkenalkan para caleg Se Kabupaten Maibrat kepada seluruh pendukung. Ditemani oleh mereka-mereka sekalian, kami meresmikan posko yang akan diawali dengan penyuntingan pita. Kita akan hitung mundur 5, 4, 3, 2, baru Pak Natali dengan semua motor. 2024 dengan manjatkan puji syukur kepada Tuhan dan memohon dukungan dari para leluhur di Aifat Utara, Aifat Raya, dan meminta pertolongan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, kami dapat menggunting pita sebagai peresmian posko tempat bekerjanya para relawan pemenangan Partai Nasdem di Distrik Aifat Utara. 5, 3, 2, 1. Ini bukan pita kejoran, bukan, tapi kita ada di NKRI. Tapi ini bendera restorasi, bendera Partai Nasdem. Nomor partai kami nomor 5.
tapi nomor caleg kami berbeda. Saya 1, Silas 2, Arlen 4, Istina 5, 3, Natalia 5, Yance Tenau alias Yanten nomor 6. Di foto, di kartu surat suara nanti ada 5, sebentar kita bicara. Jadi, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, saya serahkan bendera Partai Nasdem, Partai Perubahan, menjadikan posko ini menjadi rumah restorasi, rumah aspirasi perubahan buat kita, khususnya di Aifat Utara, umumnya Aifat Raya, untuk memenangkan Partai Nasdem pada pemilu 2024, tanggal 14 Februari 2024. Saya serahkan bendera ini kepada kakak satu dan kakak-kakak sekalian. Kita akan bendera ini suruh Aifat Utara dan Aifat Raya. Terima kasih semua para pendukung simpatisan gabungan lahir dari Mike, tidak bisa bicara dengan biasa. Saya bicara tentang lama. Pak Agus dari Berantinya pindah ke Meberatin di Sorong, kami kerja di besi. Itu dia maju dengan relawan kami, saya mau sendiri. Jadi sejauh dari Mori tidak dapat, Agus menang besi di Sorong Kata. Kami dapat satu kursi. Setelah itu kami pindah ke Meberat, jadi Nasdem eksekutif maupun legislatif kami menang. Yang kedua pun juga, kami eksekutif legislatif pun menang. Jadi yang ketiga ini kami bekerja sesuai kemampuan kami, kami bisa menangkan Nasdem. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan.